Assalamualaikum, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau Shopee haul. Tapi kali ini nggak unboxing belanjaan, tapi aku lebih ke review beberapa wall decor yang ada di rumah ini dan bisa order di Shopee. Karena beberapa wall decor ini aku dulunya juga belinya di Shopee, tapi aku jadikan wall decor ini satu tema di video ini. Jadi kalian juga gampang banget buat cari Shopee haul wall decor gitu ya. Dan ini bisa banget jadi referensi kalian buat menata rumah lebih estetik lagi. Beberapa wall decor ini sebenarnya udah aku review di video random yang lainnya, di video Shopee haul, karena biasanya kan aku unboxing dengan beberapa belanjaan yang random ya, jadi campur dengan produk lainnya. Kali ini aku mau mengkategorikan ini khusus untuk wall decor atau hiasan dinding yang bisa kalian beli dan recommended awet banget sampai sekarang hanya di Shopee tentunya. Nah, semua link pembeliannya aku taruh di description box ya. Langsung aja yuk kita ke video reviewnya. Happy watching. Ini wall decor yang pertama, ini temanya tentang kitchen ya. Jadi ini tuh pilihannya banyak banget di all shopnya. Ukurannya ini 20x30 cm, harganya 45.000. Untuk detailnya kalian bisa lihat hasil printnya tuh glossy banget. Dan di sini tuh framenya frame masuk gitu ya. Untuk belakangnya tuh kayak gini. Nah, ordernya tuh di sini wall decor mat itu. Kalau yang mau order di Instagramnya atau mau order via Shopee-nya juga bisa. Pilihannya tuh banyak banget dan ini recommended banget. Ini simple sih, tapi hasilnya itu bagus. Ini aku udah pakai sekitar 2 tahun lebih ya. Dan ternyata masih awet karena ada beberapa wall decor aku yang akhirnya ngelupas sampingnya ini, ngelupas semua. Terus udah nggak layak pakai lagi, dan ini tuh masih awet banget sampai sekarang. Yang mau samaan, cek linknya di description box ya. Next, ini wall decor selanjutnya. Ini tuh ada 3 piece ya wall decornya, jadi udah sepaket gitu. Ini sebelumnya udah pernah aku review di Instagram buat kalian yang follow aku, tapi yang belum gak masalah, ini aku reviewkan buat kalian. Jadi ini tuh satu set surat pendek gitu, ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Dan satu setnya ini harganya Rp255.000 dengan bahan yang lebih bagus dari sebelumnya ya. Yang pasti ini ukurannya besar, ukurannya sekitar 30x40 cm. Untuk hasil printnya itu bagus banget. Dan untuk frame ini dari kayu. Nah, kayunya ini juga tebel tuh, setebel ini kayunya. Tuh, kalian bisa lihat kayunya tuh bagus banget dan belakangnya tuh seperti ini. Nah, yang pasti aku tuh udah langganan banget di toko yang ini ya. Toko yang satu ini aku udah order 2 kali dan tuh sangat-sangat memuaskan sekali. Ini tuh udah awet, udah sekitar 3 bulanan mungkin aku pakai ini. Dan untuk warnanya tuh juga lebih estetik ya, nggak terlalu banyak warna. Jadi aku bisa request juga di sini. Yang paling aku suka tulisan di kaligrafinya. Jadi kalau dari jauh itu nggak terlalu kelihatanin tulisan Arab, tapi ternyata ini tuh surat-surat pendek gitu. Dan ini recommended banget buat kalian beli. Misalnya kalian temanya tentang boho style atau earth tone, itu bagus banget karena warnanya ini masuk ke tema seperti itu ya. Yang pasti warna-warna kayak gini tuh estetik banget dan bisa banget dijadikan pajangan di ruang tamu kalian. Next, ini wall decor selanjutnya. Ini tuh wall decor yang sering banget di flash sale. Jadi wall decor ini tuh yang termurah, kalau nggak salah harganya cuma 6.000-an aja tuh. Tapi ini kualitasnya juga lumayan bagus ya, dari kayu particle board gitu kayunya seperti ini. Ini tuh tanpa frame, jadi ditempelin ke kayunya ini kalau nggak salah hasil printnya. Nah, bisa kalian lihat ini warnanya bagus banget. Ukurannya ini 15x20 cm.
dan harganya cuma 6.000-an aja. Untuk detail warnanya tuh seperti ini. Dan ini banyak banget pilihan motif atau pilihan gambarnya ya. Kalian bisa cek aja linknya di description box aku. Next, ini wall decor selanjutnya. Ini lumayan besar banget wall decornya. Ini ukurannya sekitar 30x60 cm. Tuh. Jadi lebarnya ini 30, terus tingginya itu 60 cm. Dan aku pilih gambar yang boho plan modern seperti ini. Ini tuh warnanya tuh sebenarnya lebih ke navy ya, bukan ke hitam. Navy tapi yang gelap. Dan ini warnanya tuh lebih ke krem, bagus banget. Dan yang pasti untuk framenya sendiri, ini framenya dari kayu dengan tebal yang seperti ini. Nah, ini hasil printnya juga bagus banget. Jadi sebanding sama kualitas ya, harganya juga cukup murah, cuman 160.000-an aja. Kalian bisa jadikan ini pajangan di kamar ataupun di ruang tamu kalian. Nah, ini untuk detail gambarnya seperti ini. Kalian bisa lihat hasil printnya tuh bagus banget, gak ada yang pecah sama sekali. Warnanya juga bagus, warnanya itu lebih tajam untuk backgroundnya, dan untuk gambarnya itu lebih soft. Dan ini yang aku paling favorit banget banget si wall decornya, recommended banget. Next, ini wall decor selanjutnya. Ini aku beli di satu toko yang sama, tapi ini belinya terpisah ya, bukan satu set gitu. Jadi aku belinya itu per masing-masing gambar, karena harganya juga per item atau per piece. Nah, wall decor ini ukurannya 30x40 cm. Kalian bisa pilih gambar juga, motifnya tuh banyak banget. Aku lebih pilih yang daun seperti ini ya. Ini tuh bahannya tuh sama kayak sebelumnya. Ini yang particle board gitu, terus dilapisin kayak PVC gitu ya print-printannya. Dan untuk detail printnya juga bagus banget, nggak pecah sama sekali. Harga per piece-nya ini 50.000-an aja, lebih murah ya. Nah, ini juga dapat gambar yang sebagus ini. Aku biasanya pajang ini untuk dekorasi kamar, dan ini tuh bagus banget buat tema kamar kalian yang lebih ke earth tone atau lebih ke boho style gitu ya. Next, ini wall decor selanjutnya. Ini yang banyak banget ditanyakan sama temen-temen. Nah, siapa yang udah pernah tahu meja rias aku pasti udah pernah lihat wall decor ini ya. Ini yang aku letakkan di atas meja rias aku, dan banyak banget yang tanya. Ini aku beli di toko yang sama kayak yang surat-surat pendek tadi. Harga per piece-nya ini 85.000 dengan bahan yang bagus banget. Nah, ini kayaknya lebih bagus dan lebih enteng ya. Nah, ini tuh bahannya tuh ada kayak seratnya gitu loh, kayak kanvas, sudah kalian lihat ya. Dan ini juga hasilnya tuh nggak pecah sama sekali. Framenya itu full kayu. Nah, belakangnya ini kayak multiplex gitu. Dan ini recommended banget buat kalian beli. Ini aku udah pakai sekitar 1 tahunan, awet banget dan nggak ada yang lupas ataupun gambar pecah sedikit pun. Dan ini juga mudah banget dibersihkan ya, semuanya tuh mudah banget dibersihkan karena bahannya itu sudah anti air juga. Jadi misalnya kalian kotor atau kenapa kena noda, itu tinggal dilap aja pakai air dan udah kinclong lagi. Nah, yang mau samaan cek aja link pembeliannya di description box. Next, ini wall decor selanjutnya. Ini sebenarnya tuh ada ayat kursinya, cuman ayat kursinya udah dipakai di rumah mamaku. Tapi nggak masalah, nanti aku kasih tahu gambar fullnya ya. Ini itu belinya tuh dulu satu set, harganya tuh 155.000. Untuk ukurannya sendiri ini sekitar 20x30 cm. Dan untuk yang ayat kursinya itu persegi panjang gitu ya. Nah, ini untuk detail
yang satu setnya seperti gambar ini, tapi untuk motif ini tuh kayaknya udah habis dan sekarang itu udah banyak banget motifnya, ganti motif yang lainnya. Dan ini tuh juga glossy banget, bagus banget hasil printnya. Ini dikelilingin kayak bukan kayu sih ya, kayak plastik gitu ya framenya. Ini juga sudah ada gantungannya, belakangnya ini particle board, dan ini bagus banget, bisa kalian beli dan ini recommended banget. Nah, yang mau samaan kalian bisa cek aja linknya di description box. Oke, itu tadi Sophie Haul aku tentang wall decor. Jadi wall decor ini recommended banget buat kalian beli karena dari segi bahan, printer, hasil warna, harganya juga terjangkau. Ini recommended banget buat kalian beli. Bisa jadi referensi kalian untuk mendekor rumah lebih cantik lagi. Yang mau samaan banget kayak aku tuh juga bisa banget dengan warna atau ukuran yang sama itu bisa banget. Kalian bisa chat aja di sellernya masing-masing. Oke, see you next video. Assalamualaikum.